Arman, ini saya kalau lihat CV Anda punya prestasi kerja bagus, ya pengalaman bagus, ya kan? Kira-kira pernah berapa lama kerja di perusahaan yang sebidang dengan perusahaan kami? 3 tahun ya. Jadi saya punya job luar biasa buat Anda. Kalau dijaga, saya akan percayakan Anda. Job besar ya. Ya saya apa nih? Besar. Anda nanti tinggal baca ya berkasnya. Anda baca, Anda pelajari. Semaksimal mungkin Anda pelajari. Dan ini 10 juta untuk Anda pertama. Tolong dibantu juga ya. Ya. Apa ini uang buat saya, Pak? Buat Anda. Buat Anda. Uang itu saya akan serahkan untuk Anda. Bahkan akan saya berikan berkali-kali lipat lagi nanti lebih. Yang penting Anda mampu melaksanakannya. Bila itu goal, ya kan, Anda akan luar biasa di dalam pekerjaan kami. Tetapi bila gagal, tolong kembali. Tolong kembali, ya. Ya. Bisa mengerti? Bisa. Saya mau daftar ibu saya ini berapa tadi? Oh iya, Pak. Bentar, ya. Bapak di sini Cut!
melainkan dengan cara yang halal, dengan cara yang baik. Maafkan Arman, Bu. Kini Arman akan menerima akibat dari perbuatan Arman sendiri. Di ujung sore senja ini, Arman tulis surat permohonan maaf kepada Ibu. Salam dari anakmu, Arman. Ugh.